Assalamualaikum bagi kawan-kawan Muslim, ataupun siapapun. Salam itu bisa untuk apa saja, penting hatinya bagus. Hari ini saya tuh mau ke sungai tapi langitnya terlalu mendung kemungkinan terbesar bakal turun hujan dari tadi udah gerimis juga tapi belum jatuh tapi langit mulai memadatkan mendungnya kemungkinan bakal hujan besar meskipun kita nggak pernah tahu apakah nanti bakal turun hujan apa enggak gitu pada intinya mendung adalah penanda bahwa akan turun hujan. Meskipun ada kata mendung tak selalu hujan. Jadi saya mengurungkan mau ke sungai. Soalnya nanti kalau udah di sungai hujan juga repot sendiri gitu kan. Jadi ya sudahlah. Toh so, intinya cari tempat yang nyaman, cari tempat yang tenang dan cari tempat yang asik intinya damai lah buat diri sendiri itu. Tapi di pikiranku ada sesuatu yang mengganjal. Banyak teman-teman yang bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab. Yaitu soal bagaimana video banyak yang nonton. Tentu saya nggak punya jawaban yang bisa memenuhi harapan kalian secara mutlak. Gitu. Kenapa kok gitu? Sederhananya, saya sendiri aja punya konten, ada loh yang nggak ada penonton. Maksudnya ada penonton tapi dikit gitu. loh. Saya punya channel, juga banyak video-video yang nggak rame. Jadi buat teman-teman pemula, jangan berpikir Bagaimana cara video itu laku? Lalu kamu bertanya kepada youtuber. Meskipun pertanyaan itu nggak ada salahnya dan pertanyaan itu bagus. Dan semua youtuber itu punya jawaban. Bahkan sang tutorialis tentang e, itu di YouTube banyak. Tapi ketika diikuti, ya ada ilmunya, walaupun nggak sepenuhnya gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang bertanya kepada aku bagaimana cara videonya banyak yang nonton. Itu jawabannya akan sama lah. Dalam arti standar gitu loh. Pasti balik lagi ke kontennya yang bagus. Deskripsinya diisi sesuai dengan gambaran tentang videonya. Kemudian teksnya. Ada beberapa tip yang mengatakan teks harus memenuhi 500 kalimat yang mewakili target daripada konten ini untuk sampai kepada penontonnya itu. Kalau saya bilang ya itu nggak ada salahnya gitu loh. Tapi menurut saya itu nggak begitu ngaruh. Ya ada pengaruhnya nggak ada. Tapi menurut saya nggak juga nggak begitu gitu loh. Jadi, simpelnya kita eh, ngisi deskripsi sampai 500 kalimat itu makan berapa waktu gitu loh ya nanti kalau udah jadi sih tinggal di copy paste, copy paste gitu. Tapi kan setiap berbeda itu eh, maaf setiap video itu kan berbeda gitu loh mewakili inti daripada gambaran video itu sendiri mau nge-nyampein tentang apa kalau kita deskripsinya atau teksnya hanya copy paste tentu tidak efektif. Gitu, ngetik boleh tapi harus ada kaitannya dengan isi daripada video itu gitu. apalagi deskripsi jelas deskripsi itu nggak bisa copy paste karena beda-beda nah kalau saya ditanya tentang gimana video biar banyak yang nonton terus terang saya nggak tahu secara harfiah umum gitu kalau secara teknis ya lu penuhi dulu segala gambaran yang bisa bikin YouTube itu rekomend gitu loh. Satu video kualitas video yang bagus, audio nggak terlalu noise, itu kan teknis. Dan saya rasa bukan itu jawaban yang kamu inginkan gitu loh. Ada sesuatu yang kamu ingin lebih tahu tapi kayaknya belum pernah nemu di youtuber manapun itu belum pernah nemu gitu loh gimana sih gimana sih gitu tag udah deskripsi udah video saya udah pakai kamera profesional tetap aja nggak ada yang nonton itu gimana nah mungkin jawabannya adalah ruh daripada video soal your content jadi jiwanya itu nggak ada di sana gitu loh kalau bagi saya sih bukan soal ya tag dan deskripsi itu perlu gitu loh cuman yang paling utama adalah videonya. Saya nggak bicara soal kualitas, bro. Maksudnya, video harus kualitas dari segi teknis. Kayak video harus HD gitu. Nggak, saya nggak bilang gitu. Kualitas di dalam maksud yang saya bicarakan di sini adalah konten itu punya sesuatu yang dibutuhkan oleh kebanyakan pemirsa gitu. Apa itu gitu loh konten yang dibutuhkan oleh pemirsa itu nggak harus selalu tutorial, nggak harus selalu apa gitu, tapi ada sesuatu yang membuat pemirsa ini asik, pemirsa ini enjoy nonton kamu gitu loh. Jadi nggak bete, nggak boring gitu. Loh. Ada video yang durasinya cuma tiga menit, tapi ngebosenin banget gitu loh. Namun di lain sisi ada video yang durasinya itu mencapai puluhan menit tapi nggak ngebosenin gitu. Nah, di situ kamu pasti bisa melihat apa yang menjadi pembedanya, di itu apa gitu. Perbedaan yang akrab dalam arti perbedaan yang nggak terlalu membuat kita itu masuk ke dalam zona kebencian, permusuhan dan lain sebagainya itu apa sih gitu. Nah, nah itu masalahnya Mas Bun. Saya rumit Nah, kalau memang seperti itu, maka jawabnya adalah SDM. SDM itu apa ya? Tahu sendirilah. Kemampuan kamu untuk menangkap sebuah maksud, sebuah gambaran dalam sebuah video. Caranya belajar dari diri kamu sendiri. Contohnya kamu buka deh Youtube. Kemudian kamu itu lihat video yang menurut kamu itu menarik gitu dan kamu memang tertarik dari video itu apa. Lalu coba gali dalam diri kamu sendiri, kenapa aku tertarik video ini? Ada apa di sana? Lalu kamu tanya ke dirimu sendiri lagi, jawabannya apa? Saya lihat ini karena ada ilmunya, saya lihat ini senang aja, saya lihat ini asik aja, saya lihat ini sange, saya lihat ini itu terinspirasi. Nah, itu tanyakan ke diri kalian gitu loh itulah kualitas video jawabannya pada diri kalian gitu kalau kalian suka lihat orang karena videonya tuh ada manfaatnya lah manfaatnya dari mana itu dari omongannya ucapannya tuturannya atau dari videonya itu membuka mata saya nah kamu udah dapat jawaban atas pertanyaan kamu tentang bagaimana sih video itu biar banyak yang nonton targeting dulu dalam arti belajarnya dari diri kamu. Kok kamu nonton video seseorang? Kenapa? Apa menariknya? Gitu loh. Saya tertarik nonton ini karena ada inspirasinya. Maka buatlah video yang ada inspirasinya. Gitu loh. Kemudian kamu, aku tertarik nonton ini tuh karena ada lucu-lucunya, ada humornya. Jadi, jadi saya nggak stres. Nah, maka buatlah itu. Gitu loh. Pokoknya apa sih yang menurut kamu itulah kalau kamu punya jawaban aduh saya nggak bisa humor aduh saya nggak bisa menginspirasi aduh saya nggak bisa membuat emosi penonton terlibat lalu bisa apa lalu, lu nggak bisa ngapa-ngapain ya pikir lagi deh Mau berkarir di YouTube, pikir lagi, loh, orang gak bisa ngapa-ngapain. Gimana? Nah, itu, nah saya bilang mending pikir-pikir lagi deh gitu. Tapi banyak orang yang tidak menyadari betapa dirinya itu sangat memiliki potensi gitu loh. Hanya karena pikirannya belum kebuka. Terus kebanyakan menilai orang lain. Akhirnya kamu malah nggak bisa menilai diri kamu sendiri kamu tuh merasa perfect atau bahkan merasa sangat insecure besar dalam diri kamu itu juga bisa menjadi satu perkara yang justru membuat kamu itu malah sulit merasa lebih sempurna merasa lebih baik merasa lebih hebat dari orang lain itu ngaruh banget dalam kita membuat kreativitas dalam sebuah video itu kayak gitu menurut saya sih sebenarnya merasa nggak percaya diri tapi over Lu merasa ngapain aja nggak bisa gitu, loh. Saya nggak bisa membuat inspirasi, saya nggak bisa membuat ini. Nah, itu yang perlu diperbaiki adalah psikologi kamu dulu, mindset pikiran kamu dulu, gitu loh. Cari sesuatu yang berharga dalam diri lo, kalau kamu merasa nggak punya yang berharga dalam diri saya, kamu bukan tipikal orang yang akan win, akan berhasil. Kenapa? Kamu sendiri aja enggak menghargai dirimu, bagaimana orang lain mau menghargai kamu gitu loh. Simpelnya tidak ada orang yang tertarik melihat kekosongan, tidak ada orang yang tertarik menonton sebuah apa ya? Sebuah hal yang enggak ada bobotnya gitu. Kalau kamu memang merasa kamu itu enggak mampu apa-apa. Atas sebuah jawaban saya yang tadi nih kemudian muncul aduh saya memang nggak bisa ngapa-ngapain ya tapi saya katakan bahwa banyak orang yang tidak menyadari potensi dirinya banyak orang yang nggak menyadari kelebihan kelebihannya dia terlalu banyak melihat kekurangan dirinya intinya apa lu kurang bersyukur lu kurang menghargai dirimu kamu tidak bisa menciptakan rasa bangga karena apa? Karena kamu terlalu banyak lihat orang lain yang lebih sempurna, yang lebih, lebih dan lebih. Sehingga siapa yang paling kurang ya dirimu kan akhirnya mindset kita kayak gitu gitu loh. Menghakimi diri sendiri berdasarkan sudut pandang mata dan keterbatasan otak kita untuk mengambil hikmah positifnya. Akhirnya kamu jadi insecure berat dan itu sulit, itu rumit. Jadi perbaiki dulu mindset pola pikir hargai diri lu sendiri tanamkan keyakinan bahwa kau berharga bahwa kau punya sesuatu yang lebih dan kamu punya hal yang bisa orang lain itu terima ya itu untuk dirimu gitu nggak nggak perlu diceritain ke orang bahwa aku tuh punya kelebihan aku tuh punya sesuatu yang bergarang enggak itu loh maksudnya uh, ini untuk as, konsumsi diri kamu sendiri gitu terus tanamkan itu bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu punya sesuatu yang bisa dilakukan menjadi baik dan kamu itu punya kelebihan. Jelas dan pasti. Eh anjir kok panas? Gimana ceritanya? Tadi mendung, sekarang panas. Terserah Tuhan lah mau kayak gimana. Lagian nah, lu bisa apa guys? Kalau tadi panas kemudian tiba-tiba mendung. Kalau tadi mendung tiba-tiba panas biasa aja kali nggak usah ribut gitu. Tapi langit masih mendung cuy sebelah sana tuh gelap banget langitnya. Kasih lihat tuh tuh pekat langitnya. Tapi di situ matahari yang ngintip di balik mendung dan langsung panasnya langsung ke sini. Jadi saya tuh ngomong kayak gini sama kalian tuh tiba-tiba Tuhan itu kayak kasih cahaya ke aku gitu. Kueet, gitu, kayak cahaya kehidupan. Kalau kata seseorang itu cahaya ilahi katanya. Saya matahari kali <tuh> itu satu hal yang e, bisa saya berikan jawabannya kepada kamu yang bertanya, bagaimana video itu banyak yang nonton. Saya nggak bisa jawab, tapi saya bisa kasih gambaran tentang e, beberapa hal yang terkait dengan pola pikir kamu. Jadi, kamu bisa menemukan jawabannya dengan cara men atau memfilter kata-kata saya itu sebenarnya nggak rumit lah lu nggak perlu cerdas banget lu nggak perlu ber IQ di atas 100 untuk bisa memahami ucapan saya atau omongan saya ini gitu harusnya lu udah nangkep gitu. tapi kalau lu belum nangkep juga maksud dari kata-kata aku ya mungkin kamu harus beli susu kalau nggak vitamin lah nutrisi itu karena ada yang salah dalam dirimu omongan kayak gini aja nggak bisa ngerti berarti ada yang keliru ada yang keliru dalam diri Allah gitu loh menurut saya sih gitu oke satu pertanyaan gue udah jawab panjang kali lebar dan panas begini gerimis coy ini bakal ada pelangi nih gerimis tuh kan hujan deh bagus lah hujan itu rahmat panas-panas hujan ya nah nggak usah heran, itu kan hal biasa lah. Nggak usah lebay, panas-panas hujan, jangan usah dilebih-lebihkan. Itu kan fenomena biasa terjadi. Gitu. Tuh, mbretek hujan deras ini. Di bawah mentari yang terik, aku aja kepanasan. Tapi diiringi dengan hujan. Aku bagai hujan turun di sang mentari mengejutkan lagi tak ternantikan tuh panas banget bro hujan bro ini karena pakai klip, mungkin suara hujannya nggak kedengeran padahal kemeretak banget uh oh ini terik Hujan yang terik, guys, keren lah. Oke, next pertanyaan berikutnya apa? Kemarin banyak yang nanya gitu sih. Saya punya tanggung jawab ngejawab. Soalnya, aku, aku udah pernah ngomong di satu live bahwa yang punya pertanyaan nanti aku jawab deh pakai video gitu. Nah, ini aku penuhi janji aku ucapan aku ke kalian. Bagaimana agar video itu banyak ditonton? Rangkumannya belajarlah melihat apa yang ada dalam dirimu berdasarkan beberapa sudut pandang atau barometer nilai ukur dari karya orang lain. Jangan melihat kau bisa belajar dengan mendengar, kau bisa belajar, tapi semua itu tidak akan berarti. Apa-apa kalau kau tidak melakukannya, kalau kau tidak praktek, dan satu hal lagi yang perlu teman-teman pahami juga, bahwa jangan terlalu banyak takut salah. Orang takut salah itu malah bikin orang itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Mau begini salah, udah berkarya ah kayaknya nggak bagus. Ah, udah gini. Bagus itu bukan kamu yang menjadi sebuah patokan ukuran. Bagus itu kan akan diterima penontonnya bagus apa enggak. Itu kadang, kadang sering lepas daripada pikiran kita. Terlalu sibuk ini bagus enggak, ini keren enggak. Padahal lu udah usaha maksimal gitu loh. Kalau lu udah usaha maksimal ya udah pasrah gitu loh. Maksudnya gini, kamu bikin konten video, kemudian udah diedit, udah tinggal upload. Kamu merasa kok videonya nggak bagus ya? Nah, jangan mengukur dengan perasaanmu, karena di luar sana begitu banyak jutaan orang, jutaan orang. Ah, hilang umpannya cuy. Gak tahu dimakan apa ini. Karena apa? Ketika karya kamu diukur dengan apa kata orang, kau nggak pernah memilih karya yang bagus. Karena orang lain itu akan selalu melihat jeleknya. Tetapi di lain sisi, jika kamu tidak terlalu sibuk mikirin itu, orang malah justru akan menemukan sisi bagusnya. Jadi berkarya, berkarya, dan berkarya. Itu aja sih. Terus belajar dan terus belajar. Itu poin bagus. Berkarya tanpa belajar, itu seperti kau memahat batu tanpa konsep. Nggak tahu mau jadi apa gitu loh. Jadi saran saya, kamu contohnya, aku tuh mau bikin konten mancing gitu. Maka Tontonlah YouTuber-YouTuber mancing yang sedang berjalan gitu loh. Lihat segala kemungkinan-kemungkinannya gitu. Contohnya ada seorang YouTuber dari Kalimantan contoh. Dia bikin konten mancing yang nonton banyak gitu. Ya jangan heran. Terus, "Ukur bandingnya, kamu tinggal di mana?" Kamu tinggal di Jawa? Terus kepengen mancing videonya bisa boom kayak orang di Kalimantan. Ini udah nggak masuk gitu loh, nggak masuk loh. Kok nggak masuk? Ya iyalah. Yang menjadi barometer panduan kamu itu orang Kalimantan. Di mana di sana ikan gabus, ikan betoknya mungkin besar besar. Kalau di jauh, ikan gabus. Sebesar anunya kamu aja udah gede banget. Jangan lu bandingin dengan kontennya orang di Kalimantan. Beda men di Jawa, ikan gabus sebesar anumu aja itu udah wow, Gede banget, men. Sementara barometer kamu ih, itu si anu mancing-mancing gabus. Yang nonton jutaan, nah, iyalah orang gabus. Dia sebesar anunya gajah. Sementara kamu mancing di sini, gabus sebesar anunya kamu. Konten yang sama gitu loh, dia mancing, kamu mancing. Lalu, apa yang menjadi pembeda dan menjadi sisi yang menarik atas diri kamu? Apa itu? bukan mencari samanya tapi mencari bedanya itu loh contoh kamu tuh jualan bakso sedangkan di YouTube itu nggak ada batas nggak ada jarak gitu loh ibarat kata gambarkan lah YouTube itu seperti orang jualan makanan jualan bakso gitu lapak kamu dengan lapaknya dia itu nggak ada jarak bisa disandingkan malah jejeran sementara baksonya dia udah cukup hit lah lah arti bakso dia itu udah memang rasanya enak udah gitu harganya murah nah kamu bikin bakso yang belum tentu enak dan harganya sama ya orang mau milih dong ngapain beli baksonya situ harga sama sedang di sana lebih bagus Ikan yang besar-besar, tangkapannya lebih menarik, lebih seru gitu. Otak orang manapun bisa nyampe lah. Kalau disuruh milih ya, saya milih yang lebih bagus. Yang lebih seru, toh harganya sama. Iya toh. Iya sama, kuotanya sama. Kamu nonton Youtube yang keren banget, bagus banget karyanya dengan konten sampah itu harganya sama, nggak ada bedanya. Kuotanya habis berapa? Sama. Selisih dikit lah. Kalau kualitas videonya jelek kan kuota kita nggak terlalu banyak ya. Tetapi di YouTube kan punya standar gitu. Apalagi mode upload. Kalau videomu hanya di angka 240 itu sama harganya dengan yang video dengan kualitas 1080 selisih dikit selisih dikit dengan perbedaan yang cukup banyak ya pasti aku milih yang bagus lah. ngapain lihat situ nah yang menjadi berbeda adalah Dirimu gitu loh, di sana youtubernya siapa? Sedang di sini, lu yang jadi youtubernya berarti bukan kontennya yang dijual, kayak gitu loh, karena kontennya sama. Tapi yang bikin beda kan bakulnya gitu loh, bro. yang menjadi pembeda itu apa ya kamunya maksudnya gitu saya ulang-ulang nih di bagian ini gitu loh. simpelnya gini kamu jualan bakso nggak lebih enak dari baksonya yang sebelah biar bagaimana biar kamu bisa sedangkan kamu nggak tahu resep untuk lebih enak dari dia nggak tahu maka di sini yang dijual sebagai pendukung adalah penjualnya. Di, di sana ada keramahannya. Di sana ada atensi khusus atas diri kamu. Ya. Ada perhatian khusus kepada kamu. Mungkin kamu unik. Mungkin kamu tampan. Atau mungkin omongan kamu itu seru didengerin. Atau sensasi setrek kamu itu beda dengan dia gitu loh. Si bapak-bapak itu kalau mancing dapat ikan meneng aja, sementara kamu dapat ikan heboh, ini bisa menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang bisa dikatakan beda. Itu. Jadi jangan terlalu mikir uh, keras dalam hal kok saya nggak laku ya kok dia laku gitu terus kamu menjadikan ukurannya adalah konten sedangkan kamu sarananya kamu sangat terbatas dia pakai kamera mahal kamu pakai kamera biasa gitu itu berat kalau mikir kayak gitu kayak nggak ada kelarnya kayak seperti kamu kayak nggak bakalan bersaing dengan mereka jadi jangan pernah berpikir bersaing Jangan pernah berpikir bersaing, kamu nggak akan sanggup gitu loh. Ya pesan dari saya itu, jangan pernah berpikir bersaing karena apa? Kamu nggak bakalan sanggup. Tapi berpikirlah kamu menjual diri kamu gitu loh. Karena apa? Sama-sama jualan konten, bro. Kamu dengan aku apa bedanya gitu loh. Kalau konten di YouTube apa bedanya? Lu bikin video, gua juga bikin video. Lu mancing, gua mancing. Kan gitu kan? Apa sih bedanya? Yang menjadi berbeda adalah aku dan kamu. Aku nggak bakalan jadi kamu. Dan kamu nggak bakalan jadi aku. Kalau konten bisa. Aku kontennya sama dengan Mas Bun. Sama persis. Tapi penonton saya kok nggak banyak gitu kan. Kenapa gitu loh. Padahal sama-sama ke kebon. Sama-sama nyari hantu gitu lah sama-sama cari -sama demit sama bahkan mungkin tempat kamu lebih serem hutannya lebih horor tempatnya lebih mengerikan gitu kok Mas Bun yang nonton banyak kok aku enggak nah karena kamu berorientasi kepada kontennya aja lu nggak nunjukin siapa lu lu nggak nunjukin tentang uh, talent kamu gitu kan simpelnya gitu sih Nah, ini kembali ke jawaban pertama bahwa kamu berada di posisi penonton. Kenapa nggak nonton dia aja ya, gitu kan? Kenapa nonton saya? Kenapa? Gitu. Nanti ketemu jawabannya di sana ketemu. Dan saya yakin penonton saya ada yang sudah menangkap gambaran ini ada juga yang masih muter-muter kebingungan dengan maksud saya ini gitu loh coba deh diperhatikan lebih seksama nanti kamu ngerti maksudnya saya kayak gitu Jet. eh, kayak gitu Jed kayak gitu Bread oke jadi konten se semampunya kamu dengan teknologi yang kamu miliki kamera HP dudukannya pakai tripod kalau yang lain mungkin udah pakai kamera profesional pakai stabilizer dan lain sebagainya itu dipikir belakangan lah adanya HP ya HP aja dulu jangan maksa terus lu lebih ngejual tentang siapa dirimu gitu loh menurut saya sih gitu Siapa dirimu? Kalau kamu nggak mau, saya nggak kepengin membuat konten yang aku tuh kelihatan itu. Maka bikinlah konten-konten seperti salon sarjana, sini Ya kan? Itu nggak menunjukin siapa. Karena dia nggak menjual dirinya, tapi dia benar-benar ngejual konten gitu loh. Kayak kok bisa, kok bisa kan nggak kelihatan siapa yang punya kok bisa, siapa kreatornya. Karena itu tim, itu company, itu perusahaan dan dia membuat konten bersama-sama jadi di nggak terlalu menonjolkan figur pemilik daripada akun YouTube itu nggak tapi mereka memang jualan ilmu gitu loh kontennya ada ilmu kalau kayak calon sarjana itu lebih jual pengalaman tentang kejadian-kejadian dia merangkum dan itu nggak nggak gampang gitu loh mereka harus melalui riset riset dulu pelajari dulu apa yang mau disampaikan bener enggak gitu bang nah disi sampai di bagian ini kalian udah bisa nangkep kan kalau kalian mau bikin konten yang umum sama seperti dengan orang lain mau ngejual apa lu lu mau ngejual apa mau jual konten kontennya sama dengan orang lain lu kesulitan maka jual dirimu bahwa kamu itu punya sesuatu yang berbeda ya pasti ada yang tertarik lah sama tentang kamu gitu loh Orang tertarik sama kamu itu apanya? Mungkin bisa dari gantengmu Bisa dari pola pikirmu Bisa dari gaya bicaramu Bisa dari kedunguanmu Bisa dari kecerdasanmu Apa saja bisa membuat seseorang itu tertarik sama kamu Jadi nggak usah terlalu ribet lah mikirin, aduh gimana ya, gimana ya, gimana ya, gimana ya. Belajar dan terus belajar. Jangan sibuk bertanya, tapi kamu nggak belajar memahami diri kamu. Gitu. Kalau kamu memang mau jual diri kamu di Youtube, ya gali. Gali potensi kamu, perkaya kecerdasanmu, penuhi pustaka bahasa dalam dirimu. Ya karena yang dijual kamu kalau kontennya itu hanya sebagai pendukung gitu loh. Kalau kamu memang mau jualan konten, saya nggak peduli siapa saya. Ya bikin karyanya itu yang berilmu banget. Lu mesti proses. Ada risetnya, editingnya, naratornya. Ini harus jelas gitu loh. Contohnya kayak kau bisa. Dia bikin sebuah konten dengan animasi. Dan di sana ada alur yang dibuat sedemikian rupa dengan skenario yang sangat apik dan tentu itu melalui proses dia riset, dia pelajari dulu untuk apa? narasi. Untuk narasi gitu loh. Omongannya biar tepat dan itu benar, bukan hanya asumsi gitu loh. Ada data, belajar dari Google kebenarannya. Versi terkuatnya gitu loh. Itu kayak gitu. Nah, dunia mancing itu unik ya. Kalau menurut saya mancing itu keahlian penting gak penting. Tetapi di lain sisi nggak penting juga gitu loh. Karena orang mancing itu terkait masalah apa ya? Ini hokinya gede gitu loh. Maksudnya berperan banget soal hoki itu berperan banget. Eh kucing, berisik lu, nguak naik. Gua tahu gua lagi ngomong. Eh. Hey, berisik lu. Orang lagi ngomong serius-serius ngoak ngoek. Ngapain lu berisik di sini? Pulang sono. Minta makan sama majikan lu. Lagian jadi kucing pinter dikit ngapa cari makan sendiri? ngawak ngoek. Lu datang ke sini tuh kurus banget ngerti? Di sini gue gemuk, makan ikan, makan ayam. Hargain saya di sini, di tempat saya. Saya lagi ngomong, ngak-ngoek. Dasar kucing tidak berahlak. Itu numpang hidup di sini. Nggak tahu kucing siapa, tiap hari di sini. Saya kasih makan pakai ikan. Dia nggak harus repot-repot berburu tikus. Boro-boro ngormatin saya lagi ngomong. naik Kucing tidak berotak kali ya. Makannya nggak ada yang piara. Udah bagus lu hidup di sini. Tidur nggak kehujanan. Anget di atas karpet. Makan gue makanin lu. Ribut aja gue lagi ngomong. Icep dia tuh ngomelin tuh. Di sini tuh ada lima kucing, men. Kucing liar pada ngumpul di sini. Ya gue sih seneng aja gitu loh. Tuh lihat temennya tuh. Eh, dengerin nih. Anjir tuh kucing. Eh, tuh temennya tuh dengerin saya ngomong sampai tidur. Tuh. Tuh. Dia pulas banget. Oh dia sendiri ribut. Eh temennya pada anteng santui menghargai yang udah ngidupin dia tuh kelonan malah siang-siang begitu. Itu dua kucing tuh. Itu yang satu ribut tuh yang buntutnya pudel. Mana sih lu? Hah? Tuh nih yang rewel nih. Diem loh. Tuh. Anteng apa anteng? Aku lagi ngomong kota di udah nungguin dapur ntar nyolong ikan goreng lagi macam-macam kau ini juga si oren si oren anteng dari tadi tuh di situ tuh dia diem santai damai gitu eh dia brewel banget tuh nah itu tuh tuh, tuh. Si loreng itu, ribut aja temennya pada tidur juga Hah. ini kalau malam di sini tuh ada belasan kucing pada datang ke sini Kalau di sini lagi masih nggak kena PPKM, Aduh, ada yang mau ngajarin saya. Kucing bawa rezeki, bro. Iyalah, bawa rezeki bener. Makanya gue di sini kasih makan dia. Cuman kalau kucingnya nyolot, nyolong-nyolong juga harus dididik, men. Anak bawa rezeki, anak durhaka, anak gak mau belajar, anak nyolot sama orang tua, kan harus dididik. Apa lantaran dia bawa rezeki terus kita nggak ngapa-ngapain? Ya salah malah bawa bencana. Kita biara kucing nih. Kita nggak didik dia nyolong-nyolong makanan di rumah orang. Jadi buruk nggak buruk. Tuh kucingnya sibun tuh. Celutak. Suka nyolong. Tuh kayak gitu. Jangan karena sebuah asas ini bawa rezeki, ini bawa rezeki. Terus kita nggak ngedidik. Ya nggak juga kali. Anak tuh bawa rezeki. Bener. Makanya anak tuh dididik. Diajar. Biar jadi bener, dia salah kita tegur. Dia nggak beretika, kita ajarin. Sabar, sabar, anak bawa rezeki, salah biarin. Sabar, sabar, anak bawa rezeki. Dia nyolot, kita biarin. Begitu? Enggak lah. Sama, punya kucing, kencing sembarangan, buang air sembarangan, ya, harus dididik kok. Lo yang gak harus marah-marah. Eh, ngedidik orang dielus-elus mulu. Kapan pinternya, kapan mudengnya. Gimana sih? Kalau ada orang lagi ngajar, nggak ngedidik, itu jangan langsung dihantam dengan kalimat kayak begitu, bre. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Wasallam pun, jika anak saya Fatimah ketahuan mencuri, potong tangannya beliau oh nabi cuy keras mendidik dalam hal bagus Kayak gitu kalian tuh ngapa-ngapain cekokin kalimat deh jangan gitu itu kan bawa rezeki oh, iya. orang lagi ngedidik disuruh berhenti takut rezekinya hilang rezekinya makin banyak ngedidik kok lagian kucing panas-panas begini ngoak 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 makan udah dikasih makan dia tuh lagi pengen kawin ngerti nggak masa gua kawinin gila lundro ya biar dia sendiri nyari kawin sendiri sono dia tuh rewel bukan lapar kelihatan kalau dia udah mulai cakar-cakar pohon dia udah mulai manjat-manjat pohon uring-uringan itu pertanda dia tuh pengen kawin gitu loh membegonya dia aja nggak bisa nyari pasangan ngoak ngoek murang muring. Lah itu betina tuh betina. tuh si oren tuh betina. Dia tuh lagi menunjukin kejantanannya gitu. Ya nggak panas-panas juga kali kalau mau kawin. Tar sore. No kawin di sawah. Tangkepin tikus buat betina lu. Yang ada nungging lah. Rayu cewek. ngoak ngoek Udah suaranya bising lagi. Merdu boleh lah.

bernada syahdu gitu loh. Jago aja pinter tuh. Belajar dari ayam jago tuh. Dia cariin tuh, dia gali-gali. Galiin rayap, galiin umpan. Ntar betinanya deket. Nah dia kucing buak buak. Makanya perkawinan kucing itu selalu penuh dengan penolakan. Kalian denger nggak sih kalau kucing betina dikawin dia pasti teriak-teriak. Kenapa? Nggak melalui proses yang romantis. Tuh ayam jago kalau kawin anteng kasih umpan. Ntar ayamnya jongkok pedetet tinggal naik beres deh. Mana-mana kucing kawin ribut mulu. Kenapa? Nggak romantis. Artinya nggak loh maksa. Jadi kayak diperkosa begitu teriak-teriak. Gitu. Terkam. Gitu. Nah, ketika dia mencakar-cakar pohon, dia sedang melatih dirinya untuk proses mencengkram betinanya nanti dalam proses kawin tuh kayak gitu loh. Hah, malah jadi bahas kucing. Udah Udahlah, guys. Bisa di, sampai di mana tadi? Saya ngobrol sampai di mana tadi? Sampai lupa alur cerita sendiri lagi mancing nggak akan naik naik lagi siang siang begini mancing lele ya akan naik naik coy kakak naik naik coy ikan 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 enak ayo enak ayo ini mau lanjut nggak nih ngobrolnya punya pertanyaan itu udah aku jawab tadi dua ya dua jawaban panjang kali lebar maaf sedikit kucingnya mengganggu sedikit kucing kalau lagi sange susah berarti diurusin mau lanjut nggak nih ngobrolnya Diem. Nah panas-panas begini, udah panas ada gerimis pula. Dengerin alam kan adem daripada dengerin kucing pengen kawin. Panas-panas pengen kawin. Aduh, aduh. Boyantar malam gitu loh. Dia lebih sahdu.

udah santuy gitu sih, gitu ya, kelihatannya. Liat Eh, siang-siang kelon bae lu pada. Bok ya hargai temen lu itu loh, nggak punya pasangan lu malah berdua asik kelonan panas-panas begini. Lu bener-bener nggak -bener berakhlak lu, temen lu tuh ring-ringan pengen kawin sampai cakar-cakar pohon, lu malah berdua kelor, anjir. Lu temen nggak ada akhlak. Pantesan tuh si Loreng kepengin kawin lihat lu pada kelon begitu. Aduh aduh aduh. ya ada temennya jangan begitu kasihan dia jomblo. Ih, ini ceweknya nih gila, Oh eh, nunjukin bokong sama saya bejir. Sok seksi lu. Aduh. Eram. dinasehati malah kasih bokong dasar kucing tidak berperi kekucingan ora patut jan ora patut hmm? ya, begitulah kucing lu pada kayak kucing panas-panas <laughs> kelon <laughs> aduh aduh Aku tuh udah hampir sejam guys, belum ada yang naik. Orang nggak diisi ikan, ini ikan sisa, sisa kemarin dan kemarinnya lagi. Nggak ada yang naik belas ini. Ah, mendung lagi. Saya sebenarnya pengen ke sungai loh bro. Saya pengen dengar suara kritik-kritik air yang sahdu, suara burung-burung yang bernyanyi di alam yang bebas itu indah banget. Saya itu nggak perlu ke Eropa lah, guys. Saya cukup ke pinggir kali aja, udah wow. Kenapa harus bawa joran? Itu buat alasan sosial. Sebenarnya saya pengen ke pinggir kali nggak bawa joran, cuma ntar ke gila. Itu si Bun kenapa udah stres apa ya? siang siang begini nongkrong di pinggir kali. Nah, kalau bawa joran, orang udah nggak macem-macem mikirnya. Oh, lagi mancing gitu, guys. Kita hidup itu kan pikirkan juga apa pandangan sosial untuk menjaga harkat martabat kita sebagai manusia. Dia ya lu nggak dikira gila gitu. Aslinya sih cuma pengen nongkrong aja di pinggir kali gitu. Joran ditaruh, ada yang makan apa enggak, enggak peduli. Joran itu hanya sebagai simbol aja. Biar kita kayak manusia waras yang nongkrong di pinggir kali gitu loh, guys. Gitu. Lo kok mikirin orang lain maksudnya? Iyalah, wong kita hidup punya penilaian, punya apa kan? Alas pandangan orang. Jadi yang normatif gitu loh, guys. Gitu. Walaupun tetap mancing itu ada orang yang berpandangan negatif. Orang kerjanya mancing gimana ya nasib anak istrinya? Orang kok tiap hari mancing, istrinya mau dikasih makan apa? Tuh. Sebenarnya saya itu sebel banget, geting luar biasa. Kalau lihat orang bawa joran ke kali, aduh, Chan. Sebel banget loh. Saya itu lihat orang kayak gitu tuh sebel gitu loh. Apa dia nggak mikir anak istrinya harus dipikirkan masa depannya? Apa dia nggak mikir keluarganya itu harus diberi nafkah? Kok nongkrong di pinggir kali? Lagian dia mancing nggak bakalan ikannya bisa dijual dengan harga tinggi. Tuh kan hujan lagi. Hm? kan udah aku bilang. Ini kalau ke pinggir kali bolak-balik panik gitu. Itu kayak gitu guys. Saya tuh kalau lihat orang bawa joran ke pinggir kali. Aduh, Chan, sebel. Ini kayak orang gak punya masa depan apa ya gitu loh. Lalu sendiri mancing. Eh. Halo. Kayak gak ngerti gue aja. Mancing gue tuh beda. Gak kayak lu pada yang pengangguran. Gue mancing tuh kerja, ngerti gak? Tolos. Gue mancing tuh lagi kerja. Ngerti lu? Kalau lu mancing, lu gak ngapa-ngapain. Hmm. <laughs> hujan lagi Monggolah. yang besar nggak apa apa kan sudah aku nanti jangan kau samakan bret aku dengan dirinya berbeda lah jangan kau samakan aku dengan dirinya Aduh, lapar. Tukang masaknya gak ada. Hm, makan dia. Nanti Enggak juga. Apaan sih? Ikan apaan ini makannya begini ya? Ayo kucing-kucing pada kelon lagi yuk hujan. Masa kelayaban entar bulu lu basah lu pada sakit lagi. Udah kelon lagi aja, hujan-hujan begini. Hah, mapan lagi tuh. Mapan lagi dia. Kucing, kucing. Kucing itu mapan lagi, cuy! Dengan santainya, tuh, black Kepalanya taruh black. Nah, tuh, jago luruk. Yidih Si jago Ngerayu si babon Pas nih mendung-mendung Grimis-grimis gelap uh, Pas buat kawin Ayam Lang. Channelku, orang maju-maju, pasang foto, belajar dulu tuh. Pasang foto di akun kamu, kebanyakan orang itu enggak meningkatkan kualitas dirinya, enggak belajar. Kamu pikir YouTube itu gampang ya? Enggak ada proses panjang, pelajari, pasang foto lah paling enggak kalau enggak foto ya gambar apa yang mewakili tentang siapa kamu atau apa apa channel kamu gitu tuh apalagi ada pertanyaan Maksimalin dulu, jangan ngeluh dulu, bre. Lu belum apa-apa, belum apa-apa udah ngeluh. Udah bertanya-tanya, channelku nggak maju, gimana sih? Maksimalin dulu, selalu udah berupaya, sudah menunggu, baru mulai kemarin. Saya so, mulai dari dulu, mulai dari dulu aktivitasnya enggak ini ya sama aja <tik> uh setrek guys aduh aduh motel aduh eh kenal lagi cuy eh uh setrek guys, setrek guys ya Allah saya pikir udah motel wih uh, setek cuy ya Allah setelah menunggu 56 menit track, <laughs> ya allah, sejam bro, lama sekali. Nyata dari tadi umpannya kepanjangan, dititilin mulu. Sekarang umpannya dikit. Iya, oh jatuh lah <laughs> kok. Akhirnya akhirnya guys setrek guys ini jadi kolam jir sejam gimana kalau dikali mungkin bisa dua bulan baru setrek ya ya gitulah guys namanya juga mancing coy, coy Ini ikan ikan sisa guys, ikan sisa ya kayak gini lah. Lagi ya, umpannya dikit aja, jangan gede-gede. Loh, kok ngacet Mana ceritanya nih? Herrr. Lagi di situ. Nah, kita belajar dari mancing ini gitu loh. Kenapa dapat ikan kecil aja udah seneng? Dapat satu ekor dalam sejam aja udah rasanya wow banget. Karena apa? Proses. Karena kita sudah sangat merindukannya. Karena kita sudah sangat menunggunya. Sehingga ketika kita dapat entah berapapun itu akan menjadi sesuatu yang wow. Banyak orang yang berharap instan, padahal instan itu rasanya jauh banget dengan proses. Itu loh, guys! Kalau kau melewati sebuah proses, meski kau hanya mendapatkan sedikit, itu sudah sangat berarti karena kau melewati sebuah proses. Sedangkan yang instan itu hasilnya, walaupun banyak. Tetap enggak wow pada apa yang melalui proses. Ya, eh, gitulah. Dari mancing, saya banyak belajar sebuah penantian yang panjang pada sesuatu yang kau tidak tahu, seperti halnya YouTube. Seperti YouTube, YouTube itu bagaikan memancing. Kau tidak pernah tahu hasilnya akan berapa besar, bahkan mungkin akan ngezong, tetapi orang tetap melakukannya. Gunakan itu, Brad. Gunakan ilmu memancing untuk kamu berkarir di YouTube. Oke. Okay. Tetapi skill, kemampuan kamu, pengalaman. Nah, pengalaman itu didapat dari proses. Mencoba adalah pengalaman. Jadi, coba deh, coba 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 coba, coba sehingga kamu akan makin banyak pengalaman. Itu kayak gitu. Apa aja lakukan untuk meraih pengalaman. sederhananya ada sebuah sungai yang jernih kelihatan dasar sungai itu otomatis kalau ada ikannya kan kelihatan kau sudah lihat air jernih jelas nggak ada ikannya lalu kau lempar kail ya konyol bret ya kebanyakan teman-teman pemula itu bagaikan memancing di air yang jernih mereka selalu berharap seperti itu gitu. Mereka ingin jelas melihat dalamnya, mereka ingin jelas melihat dasarnya. Tapi anehnya ketika mereka sudah melihat jelas dasarnya di situ nggak ada ikan, mereka tetap melempar kail di sana. Padahal air yang jernih itu kelihatan kalau ada ikannya kelihatan gitu loh. Udah kelihatan gak ada ikannya, kamu masih lempar kail di situ. Bagaimana kau berpikir? Lalu air keruh. Air keruh pun bisa kelihatan ada ikannya apa enggak. Menurut ilmu analis dan pengalaman kamu gitu loh. Di air keruh biasanya jenis ikannya apa gitu loh. Sudah air kenuh, air keruh kau menggunakan umpan untuk ikan yang tidak terbiasa makan di tempat keruh. Gitu. Salah umpan namanya. Air targetnya adalah lele atau hewan-hewan yang amisan. Jadi dia menggunakan penciumannya untuk mencari makanan. Secara lebih dominan gitu. Airnya keruh. Mancingnya ikan nilem. Ya susah, cuy kalau terlalu jernih, terlalu jernih juga susah. Maksudnya apa? Begini, kamu jadi youtuber tapi terlalu terang, terlalu terbuka tentang siapa diri kamu, tentang apa sebenarnya kamu. Netizen nggak tertarik. Meskipun kau lempar umpan yang begitu bagus, pemirsa kurang terserap di sana. Karena apa? Mereka udah melihat itu ada kailnya, seperti ikan. Karena apa? di sana udah kelihatan ada kailnya, ini jebakan dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Netizen bisa mikir kayak gitu nggak bisa banget. Wah ini clickbait, contohnya kan gitu. Thumbnail dengan isi video nggak nyambung gitu kan. Menarik tapi begitu orang menyelam oe. dan mereka kapok banget untuk mengikuti channel kamu karena channel kamu ternyata clickbait. No clickbait penayangannya tinggi, ya. Tetapi itu tidak bisa menjadi investasi. Melainkan hanya situasi saat itu saja gitu loh. Next, penonton akan lebih berhati-hati melihat konten kamu. Dan mereka biasanya penyumbang di selektor besar. Jika kamu itu tidak sesuai, gitu. nipu lah bahasanya. Nipu itu nggak harus kayak gimana gitu. Judul sama isi nggak nyambung juga. Itu udah nipu gitu loh. Thumbnail dengan, atau gambar. Panjangnya gambar displaynya nggak sama dengan isinya juga, udah nipu. Contohnya konten kamu itu video tentang bebek kawin, sementara thumbnail-nya gambar Maria Ojawa. Ya, tentu berbeda dong. Isi videonya bebek, thumbnail-nya Maria Ojawa lagi kawin, padahal videonya bebek kawin. Nah, kan nggak nyambung, cuy itu kayak gitu. Simple dan sederhana sebenarnya sih. Kadang-kadang kita itu terlalu memaksakan diri pada sesuatu yang udah kelihatan. Terus ada ilmu juga yang mana? Yang penting bikin, 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 bikin. Saya sendiri pernah bilang kayak gitu sama kalian. Yang penting bikin. Tapi bukan berarti kalian itu nggak belajar. Saya suruh kalian, ah udah bikin aja dulu, lalu tawarkan. Di situ karena apa? Disitulah kita dapat pengalaman. Oh ternyata ini penonton enggak suka kayak gini. Nah biasanya penonton itu akan kasih masukan dengan bahasa mereka. Oh video kayak gini itu masukan, bro. Kenapa? Di situ kamu jadi tahu bahwa ternyata video kamu ada yang salah di mana. Bahkan ada yang lah bro bikin video tuh kayak gini nih lihat channelnya ini kadang ada yang kayak gitu nggak apa-apa ya jadi ini tuh referensi gitu loh dan kamu lihat iya yeah, setrek bro hihi yeah. setrek lagi bro Hah? Yeah. Huh? ikan apaan nih ikan apaan nih ikan apaan nih wih ada jaher merahnya Weh. Ini nih yang rusuh. Dari kemarin. Ternyata dia. Us, us, us. Ini digabungin sama ikan-ikan yang lain. Karena saya nggak menggoreng ikan merah.